untuk saat ini Kabupaten Pekalongan sampai dengan bulan September ini untuk kekerasan perempuan itu ada 23 kasus. Yang fisik itu ada 2, KDRT ada 7, psikis itu ada 11, seksual ada 2, penelantaran 1 orang. Jumlahnya jadi 23 orang. Untuk di tahun ini, Bu, ya? Tahun 2021 ya, sampai dengan September. Kalau 2020, kita 1 tahun itu ada 22 kasus. Tapi di tahun 2021 itu berarti sudah ada mengalami kenaikan. Karena kan baru September, itu sudah ada 23 kasus. Alhamdulillah untuk saat ini, sampai dengan saat ini tidak ada laporan perdagangan orang. Karena biasanya perdagangan orang itu kami dapat laporannya dari provinsi. Terus karena kita kan tahunya karena sudah sudah dijual ke luar daerah atau apa, nanti ada penjemputan dari provinsi, baru mengkontak kita di sini, nanti kita penjagoan dan pendampingan. Tapi sampai saat ini tidak ada. Pendampingan, penjangkauan, pendampingan korban dan penjangkauan. Penjangkauan itu berarti kita datang ke rumahnya, kita melihat kondisinya. Setelah itu bentuk pendampingan yang dia butuhkan apa? Jadi misalnya, Bu. Contoh kita setiap ada kasus, setiap orang itu menjadi korban pasti dia traumatik. Maka kami selalu mengadakan pendampingan dengan psikolog. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.